Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa terus mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik dan tetap bersemangat. Jangan lupa untuk kalian mengisi daftar presensi terlebih dahulu ya, sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang lapisan-lapisan bumi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik mampu memahami struktur lapisan penyusun bumi dengan baik, memahami karakteristik atmosfer beserta penyusunnya dengan baik, serta mampu memahami karakteristik hidrosfer beserta siklus hidrologi air dengan baik. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bumi? Apakah semua lapisan bumi dapat ditinggali oleh makhluk hidup? Kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, bumi itu adalah planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup, karena di bumi banyak terdapat komponen pendukung kehidupan, seperti misalnya tanah, air, udara, dan tanaman. Struktur penyusun dari bumi terdiri dari komponen utama. Yang pertama, ada atmosfer, ada litosfer, dan ada hidrosfer. Atmosfer itu adalah lapisan struktur bumi berupa komponen udara. Litosfer adalah lapisan struktur bumi berupa komponen padatan, serta hidrosfer adalah lapisan komponen atau struktur bumi berupa komponen air. Kita bahas satu persatu tentang lapisan penyusun bumi. Yang pertama, di sini ada atmosfer bumi. Berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata atmos atau uap dan sfer yang berarti adalah lapisan. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Komposisinya terdiri dari nitrogen yang paling mendominasi sebesar 78%, oksigen sebesar 21%, dan gas-gas lain seperti misalnya ozon, hidrogen, karbon dioksida, dan lain-lainnya sebanyak 1%. Nah, ini adalah lapisan penyusun dari atmosfernya bumi. Terdiri dari 4 macam lapisan. Yang pertama, di sini ada troposfer. Adalah lapisan atmosfer bumi dengan ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan air laut. Di sini, di troposfer memiliki ciri-ciri, yaitu adalah lapisan paling bawah, tempat terjadinya gejala cuaca, seperti misalnya terjadinya hujan, awan, angin, ataupun petir. Dan semakin ke atas, suhu itu semakin rendah. Bisa kita buktikan ketika kita berada di pantai. Suhunya cenderung hangat ataupun panas. Lalu ketika kita berpindah ke daerah yang lebih tinggi, misalnya ke bukit atau ke gunung, pegunungan, itu suhunya semakin dingin atau semakin rendah. Bahkan ada yang sampai suhunya itu 0 derajat Celcius. Itu membuktikan bahwa semakin ke atas, suhu pada troposfer itu semakin rendah. Yang kedua adalah lapisan stratosfer dengan ketinggian 10 km sampai 45 km di atas permukaan air laut. Dengan ciri-ciri, di sini itu terdapat sedikit awan, api, dan juga tidak ada gejala cuaca, sehingga digunakan sebagai lintasan terbang dari pesawat terbang karena tidak akan mengalami gangguan. Tadi seperti gangguan hujan ataupun petir, dan juga awannya itu tidak terlalu banyak, sehingga tidak mengganggu penerbangan tersebut. Yang selanjutnya juga terdapat ozon. Ozon yang sudah kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu digunakan untuk menyerap radiasi sinar UV, sehingga menghalangi bumi dari radiasi UV matahari secara langsung. Dan ciri yang ketiga adalah di bawah lapisan ozon, suhu itu cenderung stabil rendah. Dan di atas lapisan ozon, suhunya semakin tinggi. Lapisan yang ketiga adalah mesosfer dengan ketinggian 45 km sampai 80 km di atas permukaan air laut. Di sini digunakan sebagai tempat terbakarnya meteor.
yang jatuh ke bumi, sehingga melindungi bumi dari benda luar angkasa. Jadi ketika ada meteor atau benda langit yang mau menembus ke bumi, itu dia sudah hancur terlebih dahulu karena terhalangi oleh lapisan mesosfernya bumi, sehingga tidak sampai menembus ke bumi, ataupun jika sampai menembus, ukurannya sudah lebih kecil, sehingga tidak terlalu berbahaya. Dan semakin ke atas, suhunya semakin rendah. Lapisan yang terakhir adalah termosfer, dengan ketinggian 80 sampai 100 km di atas permukaan air laut. Di sini, termosfer itu berasal dari kata termos yang berarti adalah panas, berarti di lapisan ini suhunya itu sangat tinggi, bisa mencapai 1900 derajat Celcius. Terdapat lapisan ionosfer yang memantulkan gelombang radio dan tempat terjadinya gejala aurora. Aurora itu adalah peristiwa alam yang berasal dari pantulan matahari dengan partikel gas bumi yang ada di atmosfer, sehingga menghasilkan gas-gas hijau, biru, di musim dingin, tetapi hanya terjadi di belahan bumi bagian utara dan selatan. Kemudian fungsi dari atmosfer, yang pertama mendukung kehidupan makhluk hidup, menjadi media cuaca atau tempat terjadinya gejala cuaca, melindungi bumi dari meteor dan benda langit lainnya, melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet, dan membantu komunikasi radio. Selanjutnya tentang tekanan udara di atmosfer. Jadi, semakin mendekati permukaan bumi, gaya gravitasi itu akan semakin besar, sehingga menyebabkan molekul-molekul udara akan merapat, dan tekan udaranya menjadi tinggi. Sebaliknya, jika semakin menjauhi permukaan bumi, gaya gravitasi akan semakin kecil, molekul-molekul udara akan merenggang, dan tekanan udara semakin rendah. Sebagai ilustrasi di sini, berarti semakin ke bawah, gravitasinya semakin besar, sehingga meningkatkan tekanan udara yang ada di bumi. Disebabkannya karena molekul-molekul udaranya semakin rapat. Sebaliknya, semakin tinggi gaya gravitasinya, maka akan semakin kecil. Molekul-molekul udaranya akan merenggang dan tekanan udaranya semakin rendah. Sehingga dapat disimpulkan, semakin tinggi atmosfer, tekanan udara semakin menurun. Perbedaan tekanan tersebut disebabkannya karena kerapatan dan kerenggangan molekul-molekul penyusunnya. Dapat dibuktikan dari kondisi di masing-masing lapisan atmosfer. Di troposfer, suhunya itu ada di antara -52 sampai 17 derajat Celcius. Di stratosfer, suhunya lebih hangat karena menerima pantulan radiasi matahari dari bumi, sehingga suhu bumi tetap hangat. Yang ketiga, mesosfer, suhunya rendah karena terdiri dari molekul yang sulit menyerap radiasi matahari, dan termosfer atau eksosfer berupa molekul yang sedikit jumlahnya namun menyerap radiasi matahari, sehingga suhunya lebih tinggi, seperti itu ya. Dan tentang lapisan ozon, ini sudah kita bahas kemarin di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah lapisan pada stratosfer bumi yang melindungi bumi dari paparan radiasi sinar matahari. Molekul ozon dengan simbol O3 itu banyak terdapat di stratosfer untuk menyaring atau menghalangi sinar ultravioletnya matahari yang menyebabkan kanker kulit. Di gambar ini, diibaratkan yang berwarna biru itu adalah lapisan ozon yang melindungi bumi. Dan ini adalah kondisi lapisan ozon dari tahun ke tahun, dari tahun 80 sampai 2010, yang berwarna biru itu adalah lapisan ozonnya bumi. Pada tahun 80, itu masih full lapisan ozonnya. Dan semakin ke sini, lapisan ozonnya semakin menipis. Sehingga pada tahun 2010, terakhir dilihat, itu lapisan ozonnya yang berwarna biru sudah semakin menipis. Nah, selanjutnya tentang lapisan bumi yang kedua adalah hidrosfer. Dari kata hidros yang berarti adalah air, berupa lapisan air yang menyelimuti bumi. Sebesar 70% bagian dari bumi itu adalah air. Hidrosfer meliputi air dalam tanah, seluruh air yang ada di danau, di sungai, di laut, air yang ada di samudra, dan juga uap air. Semua air yang ada di bumi nantinya itu akan mengalami siklus air atau hidrologi, yaitu adalah perputaran air secara terus-menerus yang ada di bumi. Tahapannya,
Bisa kita simak dari gambar berikut ya. Ini adalah siklus air yang terjadi di bumi. Saat terkena cahaya matahari, seluruh permukaan bumi yang mengandung air itu akan mengalami penguapan. Di sini ada air laut. Air laut nanti dia akan mengalami penguapan, namanya adalah evaporasi. Sedangkan air yang ada di tanah atau air yang diserap sama tumbuhan itu juga akan mengalami penguapan, kita sebut sebagai transpirasi. Uap air nantinya akan naik ke lapisan atmosfer membentuk awan. Awan kemudian berpindah karena perbedaan suhu udara atau terbawa oleh angin. Saat terpapar udara dingin, awan akan mengalami yang namanya kondensasi, menjadi tetes-tetes air dan akan jatuh ke permukaan bumi. Di sini kita sebutnya dengan presipitasi. Nah, ketika jatuh ke permukaan bumi, nanti akan diserap kembali oleh tumbuhan atau ada pula yang langsung mengalir dari sungai dan berakhir di laut. Maka proses ini akan kembali terulang. Maka disebut dengan siklus air, yaitu proses pembentukan air secara terus-menerus yang ada di bumi. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang atmosfer dan hidrosfer pada bumi. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang materi tersebut. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang lapisan yang ketiga dari bumi, yaitu adalah litosfer serta bencana alam yang terjadi di bumi. Nah, itu tadi adalah video penjelasan tentang materi. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang materi tersebut ya. Untuk materi ini, Ustazah cukupkan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hanggalan bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.